Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Jaya Automatic Bekasi. Belum lanjut menonton video ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu bagi kalian yang belum subscribe ya guys. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dan selalu mendapatkan notifikasi jika kami mengupload video terbaru. Oke, selamat menonton, semoga bermanfaat. Ready. Ini transmisi Matic Alphard tahun 2004. Keluhannya masuk D itu delay, ketika dingin dia nggak mau langsung jalan. Ini Alphardnya Pak Taufik ya. Ini videonya spesial buat Pak Taufik nih, biar langsung dia. Ini kita langsung mau bongkar. Oh iya, ingetin nih. Ini udah pada rembes ya. Udah pada rembes di sini-sininya, tapi tadi ini udah disabunin biar nanti pas bersihin kita nggak terlalu sulit. Saja. Yo, Man. Seperti biasa yang diutamakan kita buka karter penampungan oli tadi dulu. Ini filter oli Matic-nya kita buka dulu. Oke, setelah filter oli Matic kebuka, kita buka juga soket ini. Di mana kedalamannya? Oh. Ini kita buka dulu soket selanjutnya. Coba jalan deketin ya. Nih soket solenoid, ini kita buka dulu soketnya, tapi ini soketnya udah pecah ya. Transmisinya juga bekas pernah dibongkar. Ini soket solenoid kita buka dulu semua. Oh, nih juga nih bawah ya terus. Nah ini soket solenoid juga kita buka. Ini baut sensor temperatur. Din, hidupan Din. Yang tadi guys. Bisa kita ikut nak. Soalnya kita buka baut valve bodinya, baut 10. Valve bodinya, ini akumulatornya nih. Tuh. Ini dicabut dulu. Oke. Ini bisa anjir kan, loh. Seperti ini. Ini
sealnya juga harus cabut dulu. Setelah valve kebuka, kita buka juga bagian soket serenoid. Mana? Oh. Salam. Terus. Terus. Tarik. Terus. Tarik sis. Mampu. Hah? Setelah kebuka semua yang di bagian sini, langsung lanjut kita kebuka tutup buntut ya, tutup belakang. Baut 12 nya buka. Ini suasana cuacanya lagi tidak mendukung ya, lagi hujan ya, coba di anuin dulu hujannya. Tuh. Hujan deras pemirsa. Oh, jalan ke mobil 15 kali. Nah, setelah ini kebuka semua, tinggal dicongkel aja dari sebelah sini nih. Klok. Nah, terus pindah ke sebelah sini. Nah, tinggal angkat. Ser. Teleponnya enggak apa-apa. Ada satu begini. Kita buka dulu bagian sealnya. Ini juga seal dulu. Terus buka bagian baut pipanya, baut 10-nya. Aduh, mungkin suaranya nanti agak berisik ya. Mohon dimaklum. Mohon dimaklum lah. Hujan deras pemirsa. Nah, kita oke, angkat oh rumah kopling, tinggal diangkat aja rumah koplingnya. Sir, ini mekanik dari Saudi. Oke, ini koplingnya. Ini koplingnya ya. Lanjut kita kesini dulu nih, buka dulu bagian ininya. Yo. Ini di sini ada one way, tinggal diangkat doang one way-nya. Ay. Lihat . Oke, speed sensornya harus dibuka dulu. Tadinya aja. Coba masuk dulu tadi. Aduh, mungkin agak berisik ya suara hujan nih. Ini tinggal dicongkel aja nih, kita buka dulu koplingnya. Ser. Kaca nutup, no open, Cak. Oke, kita buka dulu di bagian ini. Ini kalau snapping yang ini agak keras nih snappingnya. Aduh. Aduh. Ya, begini. Oh, Din, semua manual.
tadi, Jas? Berhubung hujannya agak deras, ini kita stop aja dulu, nanti setelah hujan agak reda kita lanjut kembali. Kita lanjut lagi nih, hujannya udah agak reda ya. Ini tadi udah dibuka snappingnya. Ini kita tinggal narik ininya, cuman mesti butuh kesabaran. Au. Bentar, saya nyari tang dulu. Nah, ini rumah seal hidrolik kopling. Jadi bukanya itu harus berbarengan biar enggak keras. Di sini juga ada koplingnya nih. Tuh. Nah, kita copot dulu yang ini kan. Oh, tangan-tangan tak berdosa gitu. Di sini masih ada bearingnya dicabut dulu. Astagfirullahaladzim. Pik, congkran pik. Oke, setelah ini udah kebuka, tinggal dibalik dulu buat nyopotin koplingnya. Kalian berat dulu nih, tangan kiri. Oke, lanjut kita ke proses pembongkaran pala babinya. Ini baut 12 nya di setelah kebongkar semua, bautnya tinggal di getok aja resinnya. Getoknya tuh penuh perasaan ya. Ini kita gardannya copot dulu. Setelah itu kita buka dulu baut 12 pompa olinya. Langsung dibuka mah? Ya, coba. Ini baut 10 penahan keluar parkirnya dibuka dulu supaya nganu. Ini dicopot ya pin ininya nih, pin penguncinya. Ini, mau bengkak ini.
pengulisan bensin deh. Minta duit taksi deh, beli bensin gitu. Jam sabun, Din. Ini tinggal diangkat aja nih. Cuman ini agak berat, mesti hati-hati takut jatuh kena kaki. Baru mana, Din? Ini rumah kopi, nanti kita ada apa sih namanya nih, tahanan bearing. Ini copot dulu. Coba copot. Tuh, itu tuh, komen tuh. Ini snapping one way, dicopot. Terus di sini ada juga one way-nya. Setelah itu kita bongkar rumah kopling yang di sini. Rumah kopling apa koplingnya? Oke, di sini juga ada seal hidrolik koplingnya nih. Nih. Ya, sini aja. Nah. Nih, jadi cara bukanya sambil ditekan ini nih. Cing, Bu. Tang saya apa? Gimana? Di kolong ini apa sih? Nah, snappingnya seperti ini. Nanti diangkat dulu yang ininya nih, pernya. Ibe ya, besina. Yang kedua. Terus, enggak stop ya? Enggak stop ya? Enggak. Ih, makan marah tangan aku. Tadi. Nah, seperti ini kita lanjut ke pengepasan sealnya Osda. Coba keras, Din. Ini dibuka dulu snap ringnya. Nah, snap ringnya seperti ini.
Oh, kayak itu kan lompat. Mana ngomong? Mana ngomong? Kayak itu semakin sniping. Nih si hidrolik koplingnya ya belum terlalu keras. Sebenarnya belum terlalu keras. Ya teman-teman kalau dihukum. Ya. Ini mau dibuka ya? Buka. Ini seal piston. Ini udah, kalau yang ini udah keras banget. Nih, sealnya udah keras banget ya. Udah ngelos. Ya, lembut. Ini yang di bagian dalam sini nih. Udah ada ya ada sealnya juga. Nih. Ini udah kayak apa ya? Kerupuk. Ya, kerupuk nih. Ini seal ini. Tuh. Ragu ya. Alah. Ini ada sebagian yang belum terlalu keras. Ini masih lembek. Masih lembek. Cuman kalau yang ini udah ini banget nih. Tuh. Udah kayak kerupuk. Kerupuk nganu. Ya Allah. Ini koplingnya udah, ini di end platnya juga udah kelihatan bekas slip nih. Ini bekas slip nih. Ini koplingnya udah kurang bagus, tapi kalau cap-capnya masih ada ya. Tapi koplingnya ini udah usia. Kita bongkar lagi seal pistonnya. Top.
tuh jauh-jauh tuh ini. Oh. Oke, sudah ta. Slow men. Oh, kan. Halo? Kok begitu? Rusak. Nah. Ini udah silver pistonnya juga udah ngelos banget. Silver pistonnya udah ngelos. Terus yang ininya juga udah tuh, udah nganu ya, udah getas. Rapuh seperti tuh. Hati aku. Tuh yang ininya juga tuh udah gimana ya, susah untuk menjelaskan ya. Ini juga ganti ya, udah keras banget, udah keras seal-sealnya. Ini di sini juga ada seal hidrolik kering tuh. Kena obeng kering. Nah kalau seal ini masih agak bagus kayak ini, karena ini bekas dibongkar juga ya. Ini masih keras diputer gitu. Tuh ini masih agak lembek, tapi kalau saran saya sih kalau udah dioperasi kayak gini mendingan ganti semua ya. Kok ininya apa sealnya. Ini yang ini nih udah parah, hoki udah slip. Tuh, ini juga udah getas kayak ini. Tuh. Kok cerita aja. Tah, itu kan atuh. Mau usia depan enggak belum. Lendengin tuh dah. Banyak gitu. Paling gitu aja ya. Intinya kalau delay itu biasa kebanyakan di seal hidrolik kopling kerusakannya. Ini tapi ini koplingnya udah nggak layak pakai. Kalau seal memang sebagian itu pernah diganti, tapi yang sebagiannya lagi nggak. Terus seal piston bonded, terus seal o-ring itu harus diganti. Kopling juga harus diganti sebagian. Oke, begitu aja lah. Jangan lupa like, comment, share.